Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan. Pada video kali ini saya akan sharing yang mengenai bab puasa ya. Jadi kita akan sudah mendekati bulan Ramadan ya. Jadi kita belajarlah untuk memahami apa sih makna puasa itu yang sebenarnya. Nah, kalau kita memahami makna puasa itu sih sebenarnya sangat luas sekali ya dan sangat dalam ya. Jadi kalau ditafsirkan itu jadi sangat banyak. Nah, jadi di sini kita hanya sedikit saja ya. Nah, jadi puasa dari segi bahasa itu kita menahan lapar dan dahaga, tidak makan dan minum dari pagi, dari subuh ya sampai maghrib. Nah, barulah kita kalau sudah maghrib itu kita berbuka puasa. Nah, itu dari segi bahasanya ya, jadi dari sisi fisiknya. Nah, tapi kalau dari sisi non fisiknya atau dari spiritualnya, nah itu banyak ya hal yang harus kita kendalikan. Jadi nggak hanya makan saja, nggak hanya minum saja sebenarnya. Nah, jadi puasa itu ini memang dari sejarahnya itu ibadahnya yang sangat kuno. Ya, jadi dari Nabi Adam itu sudah ada puasa itu. Waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu kan terpisah dengan Siti Hawa untuk pengampunan dosa dan juga untuk supaya memohon kepada Tuhan dipertemukan dengan Siti Hawa, maka Nabi Adam juga berpuasa. Ya, jadi saat itu kalau kita ngeref ke sejarah itu 40 hari 40 malam. Ya, jadi nggak makan, nggak minum, nggak tidur ya. Jadi supaya tercapailah, dikabulkan hajatnya, yaitu dengan ingin ketemu dengan Siti Hawa, jadi supaya tidak sendiri. Nah, seperti itu dari zaman Nabi Adam, dari para nabi. Banyak para nabi-nabi. Nabi Daud juga berpuasa, Nabi Ibrahim berpuasa, Nabi Nuh sebelum membuat kapal itu juga berpuasa, bertirakat ya. Jadi nabi yang ini yang dimakan paus ya, itu Nabi Yunus itu juga berpuasa. Nah, jadi banyak semua nabi-nabi itu berpuasa. Bahkan termasuk Nabi Muhammad juga itu ahli tirakat atau ahli berpuasa. Sebelum beliau menerima wahyu itu berpuasa. Wahyu apapun itu ya, wahyu berupa mushaf-mushaf ya zaman dulu kan, Al-Qur'an yang berupa lembaran-lembaran itu juga berpuasa. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul juga itu berpuasa atau bertirakat di Gua Hiro ya. Jadi dan sejarah-sejarah besar itu tidak terlepas dari berpuasa. Kalau kita melihat ngeref sejarah di tanah air ataupun di khususnya di tanah Jawa itu tidak terlepas dari berpuasa atau bertirakat. Karena ini memang merupakan suatu ibadah yang kuno atau ajaran yang kuno. Jadi dari zaman dulu sampai akhir zaman itu ada. Nah, jadi manfaat puasa ini juga sangat banyak sekali. Nggak hanya secara fisik saja kita menahan lapar dan minum. Dan nggak hanya secara kesehatan. Kalau dari sisi kesehatan itu juga sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita berpuasa, jadi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu nanti berkeluar, bisa keluar. Nah, terus usus kita, pencernaan kita, pankreas kita itu ini beristirahat ya. Jadi akan lebih sehat lah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam lambung kita, usus kita, perut kita. Nah, bahkan untuk cara untuk pengobatan suatu penyakit tertentu itu juga dengan berpuasa ada juga. Dan seseorang kalau dia sudah terkena suatu penyakit parah dan harus dioperasi di rumah sakit itu juga sebelum operasi diwajibkan, disarankan untuk berpuasa juga oleh dokter. Supaya berpuasa supaya nggak banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Nah, seperti itu ya. Jadi puasa ini merupakan suatu peribadatan yang sangat kuno. Yang kedua, peribadatan yang dilakukan oleh semua nabi-nabi. Dan sejarah-sejarah besar itu tidak terlepas dari berpuasa. Ya. Dan selanjutnya puasa ini juga mempunyai makna yang sangat luas sekali. Nggak hanya sekedar menahan lapar dan minum dari pagi sampai dari subuh sampai maghrib. Ya, nggak hanya sekedar itu. Banyak hal-hal yang harus kita pahami, harus kita pelajari dalam hal puasa ini ya.
Bahkan seseorang mempelajari suatu ilmu pun itu dengan berpuasa. Orang membersihkan hati dan jiwa kita itu dengan berpuasa. Ya kan? Allah menjelaskan ya di dalam Al-Qur'an bahwa kewajiban bagimu berpuasa seperti umat-umat terdahulu. Nah, puasa itu kan banyak macam dan variasinya. Apalagi di tanah Jawa ya. Ada puasa wajib di bulan Ramadan. Ada puasa sunnah hari Senin, Kamis, sunnah. Ada puasa 10 hari di ini Muharram ya, di awal bulan Muharram saat tanggal 1 sampai tanggal 10 itu puasa sunnah Muharram 10 hari itu juga bagus dijalankan. Jadi ada puasa weton juga ya kan. Jadi banyak puasa-puasa wajib ataupun puasa sunnah kalau kita pelajari ya, dan itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Ya, sebenarnya puasa ini juga merupakan salah satu makanan roh kita, hati kita, batin kita itu butuh makanan. Nggak hanya badan fisik kita aja ya. Jadi roh kita, kalau kita semakin berpuasa, maka hati kita akan semakin kuat. Rasa kita akan semakin tajam. Dan apa namanya? Roh kita akan semakin bangkit kalau kita rajin berpuasa. Ya, entah puasa apapun itu, apalagi puasa Ramadan itu puasa yang wajib bagi umat muslim. Nah, seperti itu ya. Jadi anak kecil kita juga kalau usia 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun itu dididik ya. Diajarin lah kalau nggak bisa sehari ya setengah hari atau ya siangnya. Ya namanya latihan ya, tapi tujuan kita kan untuk melatih. Ya meskipun enggak instan, tetapi itu kan perlu bertahap ya namanya anak-anak. Nah seperti itu. Jadi arti puasa ini itu sangat luas sekali kalau kita jabarkan. Ya enggak hanya menahan nafsu saja. Jadi kayak misal nih, kayak kita belajar di sekolahan, itu kan ada kelas SD ya kan, sekolah dasar, ada SMP, ada SMA, ada kuliah. Nah, setiap sekolah itu kan mempunyai tingkatan level, sekolah itu kan mempunyai apa namanya? Pendidikan cara atau pemahaman pelajaran yang berbeda. Nah, begitupun hal puasa. Mungkin dalam taraf latihan kita menahan secara syariatnya, kita menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Ya kan, tapi secara hakikatnya kita harus berusaha paham dan ngerti dan kita laksanakan itu mengendalikan sesuatu yang perlu kita kendalikan. Nah, terutama hawa nafsu kita. Nah, sesungguhnya musuh yang paling besar itu adalah dirimu sendiri, yaitu hawa nafsumu sendiri. Bahwa Allah menjelaskan bahwa manusia yang kuat, yang kuat itu bukan manusia yang punya ilmu kanuragan yang tinggi, yang tidak terkalahkan. Atau orang yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi, di banyak ya kitab-kitab lain ya, kitab-kitab Al-Hikam atau Tasawuf atau Toreko atau ya, kitab-kitab yang menjelaskan ya di dalam Al-Quran itu bahwa hawa nafsu kita itu adalah sesuatu hal yang harus kita kendalikan ya, karena itulah musuh yang paling nyata. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam berpuasa ini kita juga dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita nggak boleh ngomong sembarangan, kita nggak boleh menghina dan merendahkan orang lain, kita nggak boleh mencaci dan menghakimi, mencerca atau memfitnah orang lain. Nah, seperti itu hati kita ya kan, jiwa kita yang dibersihkan, mengendalikan nafsu, membersihkan hati dan jiwa. Jadi jangan kita sebagai orang muslim yang mungkin sudah remaja ke atas, remaja dewasa atau bahkan orang tua, kita menjalankan puasa hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai maghrib ya, jangan hanya sekedar itu. Nah, itu mungkin anak kecil bisa lah seperti itu dalam taraf latihan. Tapi kalau kita sudah lebih memahami mengenai hal hakikat,
rekoh. Nah, kita nggak hanya sekedar itu. Jadi kita harus membersihkan hati kita. Puasa itu bisa menjadi sarana untuk membersihkan hati kita. Dari apa? Dari noda-noda atau dosa-dosa atau noda sikap perbuatan yang bisa mengotori hati kita. Ya kan? Bisa membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Ya kan? Makanya setelah puasa Ramadan ada Idul Fitri, suci kembali. Nah, tapi ya itu secara bahasanya aja, tapi sebenarnya untuk suci kembali itu nggak semua orang bisa ya. Jadi bisa mengurangilah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita. Nah, seperti itu tuh dengan cara berpuasa itu tadi. Makanya kalau di dalam istilah Jawa leluhur kita itu ada puasa mutih, itu untuk membersihkan supaya hati dan jiwa kita itu seperti nasi putih atau seperti air putih yang kita makan dan kita minum setiap hari ya. Puasa mutih kan hanya makan nasi putih dan air putih aja. Nah, itu. Tapi nggak hanya puasa mutih aja, itu kan salah satunya. Kayak puasa-puasa yang lain, puasa Senin, Kamis, puasa Ramadan, itu juga bisa. Manfaatnya sangat luar biasa sekali kalau kita jalankan untuk membersihkan hati kita, terus menata hati kita, mensucikan jiwa kita, ya kan, dengan hal-hal yang ini yang positif. Nah, jadi kalau puasa itu kita harus sering beramal soleh, bersedekah semampu kita. Ya, sebisa dan semampu kita dan seikhlasnya kita. Kalau kita mampu, bisa, tapi kita nggak ikhlas, yang mendingan daripada ujub riya pamer ya, mendingan kita semampunya dan seikhlasnya. Itu sedekah yang bagus. Ya, dan jangan dipamerkan, jangan ujub riya. Nah, nanti beda manfaatnya. Nah, jadi kita banyak bersedekah, kita banyak berzikir kepada Tuhan, kita banyak membaca Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kalau di bulan Ramadan itu ada sholat tarawih atau witir ya, di malam hari, itu juga sangat bagus untuk dijalankan, untuk melatih diri kita supaya lebih bisa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, jadi kita nggak hanya puasa itu nggak hanya secara fisik saja menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai malam. Jadi ada banyak hal-hal komponen yang ada di dalam tubuh kita yang sebaiknya harus kita pelajari dan kita pahami supaya kita bisa lebih memahami makna apa yang sebenarnya, apa yang ada di balik berpuasa itu. Itu sangat luas sekali kalau kita bahas. Nah, di sini kita sekelumit saja. Dari segi fisik ya atau bahasa, dari segi kesehatan itu sangat bagus sekali. Bahkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu bisa sembuh dengan kita berpuasa. Nah, yang kedua, bisa mensucikan hati kita, membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita, ya kan, hati dan jiwa kita. Dan juga bisa mencap jalan untuk menuju kita kepada hajat-hajat atau tujuan kita dengan cara berpuasa. Karena arti puasa, puasa itu kan shaum ya. Dalam bahasa Arabnya, bahasa Al-Quran itu shaum. Dalam bahasa puasa, bahasa Indonesianya itu kan diambil dari bahasa Sanskerta, bahasa Jawa Sanskerta itu upawasa. Upa itu berarti kita mendekatkan diri. Ya, mendekatkan diri. Puasa itu kepada yang maha kuasa, yang menguasai kehidupan. Jadi puasa itu salah satu sarana atau cara kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi secara spiritual itu maknanya sangat banyak dan sangat luas. Faidah-faidah atau manfaat dari berpuasa itu sangat banyak sekali. Ya, multifungsi. Kalau kita bisa katakan itu sebagai sarana yang multifungsi untuk semuanya bisa. Nah, seperti itu. Jadi puasa itu banyak ya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa untuk diri kita, puasa weton, puasa Senin Kemis, puasa dan lain-lain banyak. Dan semuanya itu bagus sekali untuk kesehatan
secara fisik kita ataupun secara spiritual kita, dan hati kita akan lebih kuat dan lebih apa namanya ya, lebih damai dengan kita sering-sering berpuasa. Nah, jadi sementara itu ya mungkin yang saya sampaikan pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.